Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Galeri Pribadi Channel. Kali ini saya nge-repaint velg motor Vario saya ya. Itu dengan menggunakan velg merek Diton dengan warna titanium gold. Oke, seperti biasa wajib kita amplas dulu ya teman-teman. Di sini bisa teman-teman gunakan amplas ukuran 400 atau di atasnya ya. Setelah itu kita jemur, tunggu kering dulu. Setelah kering kita potongin kerdus atau kertas yang agak kaku ya, kita selipin di antara velg dan bannya. Ini cara cepat untuk nge-repaint velg ya, seperti ini ya teman-teman, bisa disimak baik-baik. Oh iya teman-teman, sebelum memasang kertas atau kerdusnya, ini bannya harus dalam posisi gembos, jadi anginnya kita keluarin dulu habis ya. Ini untuk memudahkan kita untuk memasang kerdusnya ini ya. Inilah catnya ya teman-teman, 9611 bintang 1, itu kode Ditonnya. Di sini jangan lupa kita pakai masker dulu ya untuk keamanan kita sendiri. Di sini sengaja tidak saya epoksi karena catnya masih bawaan pabrik, saya rasa itu sangat aman lah. Yang penting kita bertahap dulu untuk pengecatannya, jangan langsung tebal. Di sini yang ngecatnya ini dua lapis ya teman-teman. Di antara jeda perlapisnya itu 15 menitan. Ini untuk menjamin kalau catnya itu benar-benar kering. Jadi biar gak ngeruntus atau lumer lah dalam bahasanya, karena kita di sini kan gak pakai epoksi. Setelah dijemur selama 30 menit, kita lanjut naik ke pengekliran ya. Di sini saya gunakan clearnya Diton juga, clear plus aktivator. Kita naikkan 3 lapis. Jadi lapis pertama kita tunggu 5 menit atau 10 menit. Lapis kedua juga begitu, dan lapis ketiganya kita cari glossy-nya. Jika semua sudah selesai untuk pengeklirannya, kita diamkan di ruangan biasa ya teman-teman, gak usah dijemur. Itu kita diamkan kalau bisa 24 jam, tapi di sini karena saya motor cuma satu, jadi siang selesai sore sudah saya pasang karena dibuat kerja ya teman-teman.
sini saya mohon maaf ya teman-teman kalau ada kelindungan atau terlindungi oleh anak saya, karena sepertinya dia kayaknya mau ikutan kerja juga, otak-atik motor. Oke teman-teman, seperti inilah gambaran dari warna Diton Premium dengan warna Titanium Gold. Jika dirasa video ini bermanfaat, silahkan klik like dan share ke teman-teman kalian. Dan saya mohon dukungannya untuk subscribe channel ini agar saya bersemangat untuk membuat konten-konten seputar motor Vario terbaru ya teman-teman. Terima kasih sudah nonton video ini. Wassalam dari saya. Bye.